Okay, first of all, thank you for the 60 subscriber. Okay, aku appreciate sangat. Thanks sebab support video yang aku buat, even though tak still in improvement. Okay, so hari ni aku akan cuba main solo ranked. So, kita tengoklah pakai roll apa. InsyaAllah kalau dapat, ingat nak pakai Kagura Hero Mid. So, tengoklah macam mana. Kita tengok macam mana dapat ke tak. Okay, so first kita akan main solo ranked. Alright, kita start. So, biasa dalam rank ni, kalau aku main solo ranked, aku biasa pakai Kagura kalau hero mid lah. Kalau untuk support, aku selalu ambil Kaja. Macam tu lah, tapi biasa kena ban. So, finally kita ikut team jugalah. Okay, ni memang solo queue, kita test. Takut kan okay Kagura kan, solo ranked, sebab nak jaga MMR, walaupun tak tinggi pun. Baju ni aku sarung baju semalam sebab aku malas nak tukar. Okay, jangan kecam. Okay, so kat sini kita first pick. So, better dan Natalia. Aku bukan nak tunjuk tau minute ke apa, tapi kadang-kadang tu kena tunjuk sebab kalau tak nanti kalau main dengan public kan, lagilah. Nanti kalau tak, dia orang macam percaya tak percaya. Kagura kan bukannya ramai orang pakai kan. Macam tak lah, letak je lah. Bukan nak belagak ke apa. Kita ban apa ni? Atlas, Selina kat rasa. Okay, tahu lah aku. Kita tengok nasib kita macam mana, dapat apa nak throw MM pun boleh lah, tak kisahlah. Ni kalau lawan Happy Kimi sakit ni. Ni kalau dia pick Kimi, sumpah sakit. Okay, ni confirm dia orang akan main hyper. So kita main. Kan GS Amik sana. Picture dulu. Itulah, tak tahu lah kita. Aku tak tahu nak pakai roll apa ni. Kalau tak, aku je MM. Okay, dia multi roll kot. Bantai Kimi. Okay, so nampaklah susah sikit, tapi tak apa, kita insyaAllah boleh. Walaupun saya sikit, tak apa. Kita, aku boleh kot. Aku try cari. Okay, so kat sini nampaknya kita akan tengok rotation untuk kalau aku main Kagura mid lah, rotation aku sendiri. Macam tu lah, aku tunjuk lah macam rotation aku. Maybe susah sikit lah sebab diorang ada Kimi. So maybe yang support
yang support diorang Hylos dengan Sicilian. Tak tahu lah kalau diorang main hyper kan. Kalau tak hyper tu kita boleh go lagi lah. Kalau hyper tu dia macam susah sikit lah. Ayo, ni tak main lagi dah bising-bising. Apalah. Inilah solo queue kan. Aku dah lah nak jaga MMR aku. Dia tak nak pakai solo ranked, tapi tak apa, kita cuba tengoklah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni korang boleh tengoklah rotation aku macam mana. Aku tak janjilah boleh auto win sebab kita tengoklah. InsyaAllah kalau rezeki kita menang. Kalau tak rezeki, tak apa, kita cuba lagi. So kat sini Abang Encem, kita ada Chow Labuan nombor 58. Elucate like pawn. Okay, InsyaAllah, insyaAllah. Aku kalau baik Kagura, aku akan cari dia punya hero-hero yang core ni, macam Leslie, Kimi, Silvan. Tapi tengoklah, kalau jadi cepat InsyaAllah boleh bantai. Kalau tak, dia macam lambat sikit lah jadi. Aku nak level 4 terus. So better. Ya Allah. Malas cakap. Tak apalah. Dah cakap dah. Room lah. Dia kata dia tank tau. So takkan dia nak, dia nak level 2 ke? Macam level 1 pun tak apa bagi aku lah. Room, sebab aku kalau ikut rotation aku ni, aku boleh level 4 terus tau. Lepas aku clear wave tengah ni, aku boleh level 4 terus. So boleh, dah boleh bantai tau yang atas tu. Aku selalu macam tu lah. Kalau main macam trio kan, at least diorang faham sikit. Macam ni tak, aku still level 3. Tapi tak apalah, kita ikut je kan. Nak buat macam mana. Aku tak boleh nak masuk sangat. Tapi kita stun je, okay. Agak parah sikit lah. Boleh. Tengok. Ya Allah. Dia kata beli room terus, ciao. Aku bukan nak demand ke apa, tapi sebab Kimi, tengok, Kimi dah level 4. Aku pun, dia gang dengan level 4 RT lagi. Aku pun lambat lah naik level. Bukan nak demand lah, tapi dia pun kena faham jugalah sepatutnya. Tak apalah, awal-awal dah kena, dah mati kan. Dia best lah Kimi ni sebab apa tu, Sicilian beli item room terus. Sedaklah dia farm. Aku nak turun bawah tapi atas. Kesian pula. Cik Lukit ni. Tengok tu. Sayang tu lah. Tak apa. Kita main je. Okay. Tertekan. Okay, lepas tu kita ikut rotation macam biasa. Okay, ambil Pokemon dulu. Attack pula, serius, salah tekan. Ni aku pakai ulti terus sebab tak nak dia rusuh kan. Diorang tengok berapa ramai tu. Dah kata dah, sebab aku pakai ulti terus. Tak boleh buat apa. Diorang ramai pula lah. Go, bawah. Cepat sikit.
lambat juga. Bawah tu patut kena push tu. Wey, sakit Kimi. So Tak apa. Dia macam mana? Kimi ni hero early tau. Early late game. So kalau kau buat mistake awal-awal macam tadi, awal-awal dia dah kill, memang memang sakit lah. Serius sakit. Aku bukan nak salahkan dia, Tapi susah lah kalau nak. Kalau awal kau dah silap, dia macam memang effect satu game. Tapi tak apa, kita cuba main balik. 2-7. Kita nak masuk jap. Back. Bahaya tu. Renes. Kau bukannya kebas sangat weh. Hai. Tak tahulah. Tak apalah, rasanya Granger ni okey kot. Boleh. Bantai. Memang aku tak boleh lari Kimi. Jangan. Nice. Granger nice. Go. Buat lu. Haa, okey. Macam ni okey. Alhamdulillah lah. Granger kita elok. Aku kena ambil buff cepat. Ni, kalau aku main mid, aku ada dua build untuk Kagura. Kalau aku main mid ni, dia aku buat burst damage lah. Kalau aku main support, macam yang first video aku tu, aku lebih kepada crowd control lah. Kalau burst damage ni, dia tak ada crowd control sangat lah. Macam tu lah. Dia punya. Okay, back. Hati. Hylos ni je lah. Hylos ni keras. Macam dengan Kimi lagi kan. Tu yang sakit sikit lah. Dengan damage Hylos lagi. Okay. Tak apa. Item aku dah satu siap. Kalau item kedua aku siap, insyaAllah dah okay sikit lah. Ni aku ambil Lightning Truncheon. Sebab memang aku akan buat besar. Dia macam, maksudnya Alamak. Okay. Something wrong. Sekejap. Okay. Masa ni pula buat hal. Okay, kita main terus. Mati. Okay. Ya Allah. Janganlah boleh. Dia tak bagi awal-awal bagi tahu. Okay. Sorry tadi. Aku tak tahulah. Tiba dah sangkut-sangkut pula aku main.
Yang ni kuda ni, ya Allah, geramnya. Nice. Memang terbaik. Okay, aduh, spoil juga aku tadi si tadi. Okay, boleh. Kat sini, aku kalau dalam turret ni aku spam je payung ni. Sebab memang orang akan lari pun. Eh, spoilnya tadi, ya Allah, getam betul. Okay. Badang. Susah agaklah nak ambil Cecilia ni sebab dia duduk belakang-belakang. So tengoklah, nak makan dia pun agak sesikit. Aku lagging pula lah kali ni. Tak perasan pula storage full ke apa ni. Ya Allah. Okay, item second dah siap. Okay, depan ni aku ambil Holy Crystal. Tambah damage yang memang kau-kau. Okay, aku dah boleh one hit ni sepatutnya lah kalau dapat. Tapi sebab dia duduk belakang macam parah sikit lah. Okay, high loss. Oh. Aku sebab aku dah tak boleh lari, so better aku habiskan semua skill aku. Aku memang tak boleh lari tadi. Aku dah pakai apa tu, second skill aku untuk helak badang. Tapi sebab ada apa tu, Cecilion nak trap aku, aku terpaksa lah masuk je bagi habis skill aku. Dia macam at least buat something lah sebelum kau mati. Contribute. Sorry lah, aku boleh file. Entahlah, ngarut pula lah. Sorry. Aku boleh terisi pula. Nice lah kita punya MM ni. Bagus. Ni kalau payung first aku dapat kena dekat Cecilion, Kimia atau Leslie, aku boleh makan lah diorang. Boleh mati terus lah. Tak sampai. Apa, kita dapat loss tak apa. Macam ni kan, nampak. Kita masuk je sebab kita ada api. Nice. Ya. Dia bila dapat core ni, dia bagus lah. Sebab Kagura ni, dia jauh tau payung dia. Tapi kalau kau pandai, kau punya one hit, boleh mati terus kau tu. Macam ni badang ni pun kejap je ni. Tapi jap, tunggu timing. Okay dah. Nice. Alright. So sorry, sebab gameplay ni macam teruk sikit. Aku pun tiba-tiba terkeluar. Tak tahulah, storage full. Tapi tak tahulah dapat apa medal. Tambah 8. Okay, tambah 12 MMR. Okay, alhamdulillah lah. Alright, so that's cara gameplay aku. Okay, nice lah diorang. Nasib baiklah team aku dapat backup balik kan. So aku pun tak tahu tiba-tiba terkeluar tadi. Okay, so tu antara rotation aku lah untuk Kagura mid. Okay, so thank you for watching. Thank you for the likes, view and subscribe. Yang mana belum subscribe tu, okay, rajin-rajinkanlah subscribe. Okay, so that's all from me. Jumpa untuk next video. Bye.